Hai guys, selamat datang. Hari ini kita ada DJI Mavic 2 Zoom. Seperti mana yang korang tengok video sebelum ini, ada terdapat satu video di mana saya sudah pun cover DJI pelancaran DJI Mavic 2 series itu, iaitu Mavic 2 Pro dan juga Mavic 2 Zoom yang berada di sini. Hari ini kita nak minyak kotak Mavic 2 Zoom ini supaya korang boleh tengok apa yang terdapat di dalam kotak DJI Mavic 2 Zoom ini. Baiklah, kita mempunyai kotak yang mempunyai satu lapisan ataupun cara pembukaan yang sangat unik dan sangat profesional. Untuk drone yang berharga RM6,000 ataupun RM5,700, ianya sangat premium. Okey, baiklah, di sini anda akan nampak sendiri ada DJI Mavic 2 Zoom ini sendiri. Oh my god. Ketat sikit. Okey, ini adalah DJI Mavic 2 Zoom. Di sini kita ada controller untuk DJI ini sendiri. Ini tak silap saya, ini adalah charger dia. Yep. Ini adalah charger yang disertakan di dalam kotak. Jika anda lihat, ini adalah charger proprietary hanya untuk bateri saja. Tidak boleh mengecas drone ini ketika ianya melekat pada drone ini. Jadi anda perlu keluarkan bateri dan masukkan, lekatkan, sambungkan pada charger DJI ini. Ada satu kebaikan dan juga keburukan charger yang proprietary seperti ini. Contohnya macam charger ini tidak boleh dibeli third party ataupun yang lokal. Jadi sentiasa membeli DJI charger yang original sebab tak ada yang ciplak dan sebagainya. Kemudian keburukan dia pula, saya sebagai seorang pengguna DJI Mavic Air mengalami satu kesukaran apabila terlupa charger. Ketika itu saya balik ke Kuala Terengganu dan ingin mencari, terlupa membawa charger. Dekat Terengganu tidak ada jual DJI charger. Jadi ports USB-C di sini tidak boleh mengecas through USB-C. Hanya boleh memindahkan data. Fun fact, jika ingin memindahkan data, bateri ataupun drone ini perlu dihidupkan terlebih dahulu. Kalau tidak, dia tidak akan dapat memindahkan data ataupun apa-apa data dalam DJI Mavic ini. Kemudian anda akan dapat di sini, tak silap saya, connection between ataupun sambungan kabel. Contohnya macam update ke, bolehlah sambungkan menerusi kabel ini. Seterusnya anda akan dapat dua kabel untuk disambungkan pada peranti pintar anda yang berfungsi sebagai skrin ketika disambungkan pada controller ini. Ini hanya controller saja. Ada skrin tetapi tidak ada vision lah, pendek kata. Tidak dapat lihat apa yang kamera pada drone ini dapat lihat. Jadi itu fungsinya lekat ataupun sambungkan pada telefon pintar. Kemudian ada satu lagi kotak yang mengandungi propeller ataupun kipas. Menariknya tentang kipas yang diberikan oleh DJI kali ini adalah kipas ini lebih senyap ataupun sudah pun direka balik, yang mana akan menghasilkan bunyi dengan lebih minimal. Jadi tidak mengganggu persekitaran contohnya. Dan juga untuk mereka yang membuat fotografi haiwan liar contohnya, tidak akan mengganggu haiwan tersebut ataupun menakutkan haiwan tersebut. Perubahan yang baik oleh DJI kali ini. Okey, di dalam kotak tadi terdapatnya manual pengguna untuk dibaca. Dan juga dua extra propellers, kalau patah salah satu boleh tukar dengan hanya menggunakan propeller yang disediakan di dalam ini. Kemudian satu toggle untuk lekatkan pada controller ini jika hilang ataupun rosak sekalipun. Dan juga adapter untuk micro USB kepada USB-C. Jadi ini adalah apa yang anda akan dapat jika membeli DJI Mavic 2 Zoom ini. Drone ini sendiri, controller, charger untuk mengecas DJI anda, kemudian wayar untuk disambungkan contohnya macam transfer data ataupun update drone tersebut. Kemudian lebihan wayar ini untuk disambungkan pada controller kepada peranti pintar. Kemudian empat kipas akan dipasang pada DJI ini. Manual pemilik, dua lebihan propeller dan juga adapter USB-C kepada USB micro dan juga joystick satu jika hilang ataupun rosak sekalipun. Baiklah, cara untuk membuka DJI ini adalah dengan menolak kaki hadapan dahulu, kemudian tolak pada bahagian bawah kepada atas macam ni. Dan ini adalah DJI Mavic 2 Zoom. Untuk sambungkan propeller ini, anda cuma lekatkan sahaja dan pusing dan anda akan dapat, ataupun kipas ini akan melekat secara sendiri. Tekan dan pulas, anda akan rasa, anda tidak akan rasa klik, tetapi ianya akan secure apabila anda hidupkan drone ini. Di sini ada anak panah akan beritahu pusingan mana yang perlu dilakukan. Di sini adalah bateri yang disertakan satu sahaja.
jamana agak besar di sini berjumlah 3850 mAh yang dapat memberi 59.29 Wh. Di sini kita ada satu sahaja battery life, jadi kita akan charge nanti menerusi DJI charger. Dan di sini korang akan nampak sendiri kamera 12 megapiksel yang mempunyai optical zoom 28 kepada 48 mm zoom lens. Jadi korang tidak akan hilang kualiti apabila mengzoom video ataupun menzoom gambar ataupun crop sekalipun jika sedang membuat penerbangan. Dan anda boleh lihat sendiri lensnya agak panjang jika anda dapat lihat kerana ianya mempunyai optical zoom. Kemudian 3 axis gimbal yang jelas kelihatan akan menstabilkan image ketika mengambil gambar ataupun video. Kemudian jika anda perasan, terdapat banyak sensor pada bahagian atas, bawah dan juga sekelilingnya. Tetapi ini tidak menawarkan 360 sensor. Di sini mempunyai 10 sensor sahaja hanya untuk memastikan drone ini selamat untuk ketika penerbangan. Contohnya di atas ini terdapat satu sensor untuk mengesan objek di atas. Di sini terdapat dua lampu untuk mengesan pendaratan ataupun ketika mendarat anda boleh lihat permukaan yang sedang ada di bawah ketika ingin mendaratkan drone ini. Kemudian ya, dua sensor dan juga pada bahagian belakang terdapat dua sensor juga di bahagian tepi kiri dan kanan. Memang setiap DJI akan tambah sensor, tapi kita tak tahu masa akan datang macam mana. Salah satu fungsi highlight yang ada pada DJI Mavic 2 Zoom ini hanya spesifik pada DJI Mavic 2 Zoom adalah dolly zoom ataupun dolly effect untuk sebuah video. Jika anda pernah lihat filem yang membuat zoom tu macam satu still image, tetapi pergerakan ataupun background belakangnya bergerak semakin besar ataupun semakin mengecil. Kamera ini mampu merakam 60fps pada 100 Mbps. Jadi ini sangat berkualiti ketika merakam video 4K, dan saya sendiri berpengalaman menggunakan 100 Mbps. Boleh katakan kualiti image sangat tinggi. Dari segi design, jika anda pernah melihat DJI Mavic Pro, design dia agak sama, tetapi kali ini modelnya agak tinggi berbanding sebelumnya disebabkan tambahan bateri yang besar dan juga sensor yang lebih pada bahagian belakang jika anda dapat lihat di sini. Kemudian teknologi seperti Active Track yang ditambah baik, contohnya jika subjek tersebut berada di belakang gunung, ia akan menjangkakan di mana subjek tersebut akan keluar, yang mana agak pintar di situ untuk sebuah drone yang mempunyai Active Track. Dan juga APAS yang sudah ditambah baik, kelajuan sehingga mencapai 72 km/jam, yang mana agak laju untuk sebuah drone. Saya tak pasti kenapa anda memerlukan kelajuan seperti itu. Kemudian range pula ditambah kepada 8 km. Jadi, tetapi DJI tidak menyarankan korang ataupun anda menerbangkan drone ini sehingga jarak sejauh itu. Untuk controller, anda boleh lihat sini terdapat power button dan juga fly to home, pause dan juga satu toggle yang saya tidak pasti yang mana kami akan periksanya nanti. Dan juga di bawah ini terdapatnya joystick yang anda boleh lekatkan apabila ingin menggunakannya. Jadi tidak mengganggu ketika ingin menyimpannya di dalam bag ataupun ingin travel. Dan juga antena pada bahagian belakang ini. Ini adalah record button dan juga menangkap gambar. Di sini saya rasa ini adalah zoom 24-48mm, dan ini adalah kawalan untuk gimbal untuk turun ke bawah ataupun menghala ke hadapan. Di sini pula terdapatnya satu kabel yang mana saya cakapkan tadi, kabel untuk disambungkan pada peranti pintar. Di sini kami ada Pocophone. Jadi apabila kontrol ini disambungkan pada peranti pintar, inilah kelihatannya apabila menggunakan drone ini. Jadi anda perlu tengok ke bawah dan bukan pada drone, tetapi hati-hati, pastikan anda sentiasa melihat drone anda ataupun tahu di mana drone anda berada. Jadi itu sahaja nyah kotak untuk DJI Mavic 2 Zoom ini. Apa kata anda dengan DJI ini? Sudah tentunya ia semakin selamat berbanding sebelumnya. 10 sensor dan juga downward facing sensor dan juga lampu yang boleh mengesan permukaan lantai dan akan menasihatkan anda. Contohnya jika berada di atas air, ia akan refuse dan anda akan dapat notifikasi pada controller yang mengatakan bawah ini tidak selamat untuk mendarat. Dan bagi saya, banyak improvement yang telah diletakkan pada DJI Mavic 2 Zoom ini. Ulasan untuk DJI Mavic 2 Zoom ini akan datang tidak lama lagi. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.